tangan tu mesti kena macam ni saja, tak boleh bergerak. Gerak mesti duduk kasut kan. Kita cakap asal dalam kepala pun ajuri ke apa, kita kena selorok sikit dengan dia pun. Tak apa, kita ada skema. Izinkan saya menarik nafas dulu. Taklah, okey. Saya kalau tak tengok boleh kan, kita sampai macam ni tunjuk pun boleh, tak ada masalah kan. Tak perlu duduk setempat saya. Gunakan ruang pentas sepenuhnya. Artisnya kalau masuk dalam majlis-majlis apa, dalam pentas dia menggunakan ruang pentas penuhnya kan, dia tak duduk setempat. Kalau duduk setempat kita nampak sangat kaku. Okey, setakatlah presentation terbagus orang nombor 2. Tapi lajunya tak faham. Intonasi bagus. Intonasi bagus. Apa yang kami pasarkan pun tapi dia laju sangat. So slow-slow. Bagi orang tu faham apa yang nama apa? Haris. Apa yang Haris cakap? Haris cakap tu semua ada masuk-masuk-masuk intonasi bagus. Tapi dia jadi macam dengan lagu pula dah. Tak nak break. Tak ada nak tahu benda apa Haris cakap. Penyampaian kau saya boleh. Penyampaian bagus. Laju sangat. Bukan setakat hari ni saja, dah habis saja pertandingan ni, kami boleh berhenti, kami boleh lakukan sampai kami habiskan. Sampai kami kerja esok, kami boleh aplikasikan apa yang kami belajar. Jangan abang kata terhenti di situ sebab pertandingan semata-mata. Tengok. Okay. Yang ketiga tadi, ketiga punya, kan dia ada tiga grup. Yang ketiga paling best sekali bagi saya untuk isi. Cuma saya perlu jangan gagap. Distract tu pendek tapi mantap. Jangan pendek tapi tertinggal. Yang kedua ni bagus, tapi laju nak pergi nak letak api tak mana. Kita tak ada api lagi kau tu. Ha, itu nasi semua kau rasa. Tapi dia takut lepas kulit. Dia dah tak apa, tarik nafas lah. Kadang-kadang kita akan terlupa, ada 10, kita akan terlupa 4. Kita ingat 2 saja, tapi 2 tu kalau kita mampu memberi input yang bagus kepada dia, tak ada masalah. Saya pun tak nak lebih, sebab saya pun tak nak lebih. Saya pun tak nak lebih, saya pun tak nak lebih. Saya pun tak nak lebih, saya pun tak nak lebih. Ya, indah-indah kita sebab ini, saya pun tak nak lebih. Sampai depan itu, saya semua. Hey, jadi kalau kita aman macam doa orang pun. Saya dah buat live mega, aku hampir dah tak ikut pun orang beli. Jadi kita kena aman je hari ayat Quran ni. Kita tak nampak tapi benar jadi. Orang yang present gagah, lagi duduk kerakum, lagi lagi sangat. Okay, intonasi bagus, suara okay. Cuma mungkin gagak aku ni baru saya tak kira boleh puas nak bagi joke. Ingat orang ni yang nak bagi joke kat aku ni, orang yang bagi joke kat aku ni bagi aku sejuta. Fikir macam tu. So tak perlu terlalu formal, tak perlu terlalu ciki-ciki. So tak, separuh-separuh cukup menarik lah. Tadi gambar kan, ni joke saya yang pertama tau. Saya tak besokkan perempuannya saya ingat menyenggol dia cari duit. Perempuannya bersedekah pun cari duit. Boleh tak buat aku tu, buat dia. Amboi dia ni pandai cakap lah. Terima kasih.